Ya, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita dekat Bangi. So, customer tengok kita punya video dekat YouTube. Rumah dia hadapi masalah macam dalam satu hari mesti ada sekali trip. Dia trip dekat ELCB lah. So, kadang-kadang ada pernah juga customer terjadi dia ELCB trip, kadang-kadang boleh naik terus. Okay, lepas tu besoknya kadang-kadang ELCB trip dia nak naik pun tak boleh. So, customer pernah off main switch. Tunggu dalam sehari baru boleh naik balik. So mungkin dia dah sejuk, kabel dah sejuk, baru ELCB boleh naik balik. Tapi tak apa, kita akan check-in pakai Mega nanti. Sebab kalau macam case-case macam ni, dia trip lambat, susah sikit kita nak suspect. So saya buka dulu ELCB. Apa ni, cover. Okay, pause dulu kan. Okay, kita ketak-ketakkan dulu semua terminal. Takut ada sparking ke apa. Jadi kita baru kita check lah, tengok pakai apa, Mega. Tengok, kita tengok ada shorting lah. You kena pakai alat Mega tu kan, baru dapat detect. Checking voltage. Okay, voltage dekat rumah customer TMI bagi, mestilah. Okay, 409. Okay, normal. Okay, tadi kita check red yellow. Sekarang kita check red blue pula. Okay, kenapa saya nak check voltage? Sebab voltage ni penting. Sebab kita tak nak rumah customer menghadapi over voltage ke, voltage drop ke. Nanti bila contohnya over voltage, barang elektrik banyak rosak. So bila drop, banyak yang barang tak function. So kita takutlah benda jadi apa-apa ke. Kita nak rakam ni lah. Rakam ni. Okay, kita nak tengok going dia. Okay, 413, okay. Red blue. Okay, 406. Yellow blue. Okay, 417. Pergi ke ELCB. Yeah, on ELCB je. Okay, ongoing ELCB. Okay, cun. Sebab kita tengok kadang-kadang ada ELCB rosak. Okay, tune. Sekarang ni red neutral, single phase 238, okay, tune, tak tinggi. Yellow neutral. Okay, blue neutral. Okay, so voltage okay. Sekarang ni saya nak check adanya shorting ke tak. Kita pakai clameter dulu. Pakai check continuity. Okay, kalau saya bersentuh ni, okay, dia ada bunyi. So saya nak sentuh daripada segi neutral lighting. Okay, nampak ada bunyi, ada shorting. Nampak. So kita akan check lah salah tu. Cabut salah tu. Okay. Okay, kita nak checking pakai Mega, okay, rakam Mega. So kita akan suruh customer offkan semua switch. Lepas tu soket semua cabut itu kan. Okay, soket semua kita cabut dekat plug semua, kita tak nak ada kena mengena. Kita checking ni untuk beban, kita nak checking untuk nak cari punca wiring saja. So kita akan suruh customer off switch-switch semua. Lepas tu cabutlah semua dekat plug. Contohnya komputer ke apa kan, kita takut ada coil ke apa. Okay, tak apa. Jadi kita akan tunjuk bacaan. Alright. Okay, so kita nak check. Kita select 500 sebab rumah customer ni dia 3 phase. Okay, sekarang ni customer dah cabut semua switch. Dah apa ni, dah off semua switch. Kita nak check adding and neutral. Okay, ada shorting eh. Okay, neutral dengan live. Pagi tadi ada shorting, sekarang dah OL. OL okay. Shorting okay. 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 Shorting. Shorting. Okay. Okay.
Okay, so kita nak confirm balik. Okay, ini shooting. Nombor 2. Okay, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 7. Nombor 8. Okay, order. Check mail ni, rakam meter. Okay, big blue. Face blue. Okay. So kita akan checking mana yang circuit untuk yang MCB yang saya naik ni. Okay, macam kes semua tuan ni, dia trik lambat betul. Okay. So kalau macam nak pakai clamp meter ni memang susah. Kalau macam kita setting kat sini kan, kita nak check satu-satu kabel semua tak bunyi kan, betul. Okay, yang ni bunyi sebab daripada ELCD. Okay. Dia daripada meter, TMB, mesti ada bunyi punya. Okay. Ha, kadang-kadang dia dapat tolong kita. Contohnya, wiring tu memang dah shorting, betul-betul shorting. Okay. Dia baru akan dapat detect lah. Dia pakai alat ni dah boleh detect. Touch macam ni, dah tahu lah kabel mana. Yeah. Sebab bateri ELCD, hijau dan hitam ni bertemu. Ha, so kita boleh touch lah. Kalau saya touch ni, hitam ni, contoh saya touch hitam ni kan, dia bunyi, mana kabel ni shorting. So kita tak pasang, kita tengok mana yang tak function, dia boleh lah. Cuma kes sekarang ni, saya terpaksa pakai mega tester tadi tu. Okay, so nanti kita tengok mana satu kabel dia. Okay dah. Okay, sekarang ni saya nak check pakai mega. So kita dah select 500 volt. Okay, rakam sini. Kerana saya dah cabut semua kabel dekat terminal neutral. Okay, sekarang ni saya nak check lah satu-satu. Okay, yang ni isolating Tengok rakam. Okay, 0 point, 0-0, dia ada shorting. Sebab ni ada 2 kabel, nanti saya akan pisahkan. Saya tengok ada 1 kabel, okay yang ni. Oh, L, okay yang ni. Nombor 2, okay. Nombor 4, okay. Ini LN, okay yang ni. Okay yang ni. L, okay yang ni. Kabel rumah tuan ni okey, okay, banyak okey. Mungkin ada serta-serta je. KOL KOL okay, yang ni satu full yang rakam ni. Kedua tu eh. Ha, ni ada 2 kabel, so saya nak pisahkan. Okey, rakam tu. Okey, okay. So saya nak pisahkan dulu sebab ada 2 kabel. Kita ambil player. Okey, kita offkan dulu. Okey, ambil player. Okay, tadi kita check antara 2 kabel ni ada shorting. Tadi dia bersambung. So sekarang ni kita dah pisahkan kabel dia. Okay, kita check mana satu dia punya kabel yang punca. Ini satu, ni. Okay, ada 2 shorting lah. Ada 2-2 ni. So 2-2 ni kita ni. Biasa ni ada ni, ada beban ni. Ada beban ni. R1. Ada lampu dah tutup ya tu. Masih bunyi kot. Ada lagi ni. Ada. Cuba tengok ada menyala tak? Ada yang mana jalan? Ada yang lampu-lampu menyala tak? Cuba tuan tengok lampu menyala. Sekejap. Ni rupa R1. Okay, R1 sini. Okey. Ni okay, ada beban ni. Okey, yang ni R5. R5. Sebab ni ada 2 kabel tadi yang shorting. Okay, 2 kabel ni yang shorting. Okay, R5 dengan R1. Okay, so yang lain semua okay.
Cepat eh. Cepat datang kita. Cepat. Ini semua okey. Kan? Okey kan? Betul. Ni lah. Ni dia ada. Tapi tak ada sparking ni. Tapi takut ni. Shorting tak? Okey. Lepas kita tak payah pasang dulu-dulu. Okey, kita tak pasang lagi dua kabel ni. Okey, kita nak tengok mana satu dia punya circle ni. Sebab dia tulis kat sini B5. B5 yang tadi kat sini ada shorting. Saya dah check lah. Dengan B1. Okey, ni. Saya nak off kan. So, dua ni saya off. Kita tengok mana yang tak function. Dia punya lah. Sebab tu dua kabel dia yang shorting. Okey. Okey, so kita jumpa yang MCB B5 tu. Okey, yang ni. Okey, nampak no neutral. Satu lampu tak menyala yang belah sini. Ha, ni tak nyala. Ni dua ni menyala. Okey, apa kalau dua neutral, dua lampu nyala ni. No neutral. No neutral sebab saya tadi dah cabut dua neutral tu. Yang ni yang ada bacaan tuan. Yang betul-betul ada bacaan. So tuan kata itu ada guna autojet kan? Yeah. Trip eh? Tak, trip. Ha, okey, trip. Ha, so yang ni lah. Memang bucer yang ni lah. Okey, so sekarang ni saya nak cabut dulu plug ni. Saya nak check kabel dia saja. Alright. Okay, sekarang kita dah cabut. Jadi kita potong ni kabel ni. Lepas tu kita nak check pakai mega. Okay. Sekarang kita dah potong. Kita nak check pakai mega. So kita dah offkan supply. Kita check pakai mega je. Okay, rakam eh. Kalau ada reading tu kan 0.0, maknanya ada shorting eh. Saya check wiring dia je. Nampak eh. Ada shorting lah. Nampak ni pun shorting. So memang tak boleh buat apa lah. Tak boleh biar je ni. Nampak. Kita dengan live mungkin dalam dinding ni. Dalam dinding lah. Ha, sebab sekarang ni saya dah apa ni. Dah cabut. Hanya checking kabel saja. Sebab benda ni untuk checking kabel saja. Dia tak boleh ada komponen-komponen. Ha, so yang betul-betul yang ni lah. Okay, okay, nampak ni. Sebab tuan cakap itu ada pernah pakai autojet dia trip kan. Okay, nampak 0.73. dia tak boleh bawah 1. Kalau bawah 1 ni ada shorting lah. Ha, contohnya macam ni lah. Okay, 0.1 ni bawah 1 lah. Ha, so saya potong, saya tip, saya simpan balik dalam. Okay. Kalau kata nak repair kena wiring baru. Okey, yang ni belah atas untuk MCB B1. Okey. Tadi kan kita ada check-in dua neutral yang shorting. Sekarang ni untuk lampu ni dengan kipas ni nanti, sebab customer cakap yang saya lepas cabut neutral tu, lampu ni dengan kipas ni yang tak function untuk belah atas. Yang untuk B5 yang tadi pick up plug tadi tu. Okey. Saya select, okay, pegang. Kita minta kabel okey lah tuan. Shorting lah. Berapa? Macam mana? Belah-belah lah. Ha? 1.4. 14. 14 kan? Haa, ni okey ni. Takpe. Haa, dia tak ada. Dia tak bawah 1. Dia baru lagi lah. Takpe. Kita buka kipas pula. Okay, tadi kita dah check lampu sini. Okay, rakam lampu mana. Okay, neutral dia mesti berfungsi dengan kipas dekat sini. So sekarang ni saya nak check. Sebab tadi kipas masih bersambung lagi. Okay, kita select 400. Okay, rakam. Okay, berapa? Boleh. Ha? Boleh. Oil. Tak ada macam tadi kan? Tak ada. Okey, yang ni. Oil. Okey, yang ni. Ada kosong. Okey, sebab dia flash neutral. Saya nak check situ pula. Neutral tadi okey. Okey, jadi yang ni. Okey, dia sekarang ni tuan. Tuan punya masalah ni. ELCB tray. ELCB. Okey, ELCB tray ni bila kabel hitam bertemu dengan hijau, neutral dengan edding. Kalau orang bertemu ni mesti akan apa, ELCB akan trip. Okey, masalah ni sekarang ni
kita tadi bersambung lagi dengan barang elektrik. Sebab tu masa kita kat DB tu, kita check baca dia ada, sebab kipas ada coil ke apa, kita tak tahu, kita tahu kan. So kita bila kita dah cabut, kita nak check kabel saja. Ha, so kita check kabel saja. Okey ah. Ha, neutral dengan tadi. So sekarang kita nak check sini balik. Sebab tadi kita check sini ada bacaan sikit kan. Sebab tadi kita check sini ada bacaan sikit kan. Tadi ada 14 kan? So saya boleh cakap tuan, shorting kena buat wiring ni. Buat apa kita buat wiring? So kita nak confirm kan? Tu je. Sebab barang tadi. So yang kira ni, saya rasa betul-betul yang buat rumah tuan elektrik yang soket. Tu soket tu saya dah asingkan, tak ada apa mengena dengan apa beban elektrik. So kita checking dia punya kabel saja. Kita mega, kita inject punya kabel saja pun shorting juga. So terpaksa kita teruskan yang itu. Sekarang maksudnya nak buat rumah ni tak trip je lah dia. Yes. So saya, yang barang ni, ini tak pernah saya beli, ini saya pergi pasang sendiri. Yang ni biar dulu lah. Okay, sekarang kita dah settlekan, dah checking yang dua kabel ni yang shorting. Tapi yang betul-betul shorting adalah B5 yang ni lah. So yang ni, yang ni kita akan pasang balik. Sebab ni B1. Okey, ni B5. So B5 untuk yang ni pun kita akan disconnect dekat MCB dia ni. So kita akan pasang ni B1 satu dulu. Okey, kita pasang balik. Yang ni kita disconnect. Okey. Kita tadi kita buat dekat bawah tu untuk soket tu. Yang ada bacaan. Okey, nampak ni. Kita naik dia lampu untuk atas ni. Dia touching kan ni, nampak ni. Neutral dengan ding. Dah bersentuh ni. Berasmara kat sini ah.